Anda akan menerima pesan balasan berupa
Pertolongan kita adalah dalam nama Allah Sang Khalik yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Silakan duduk. Menjadi manusia merupakan sebuah keistimewaan. Selain dicipta serupa dan segambar dengan Allah, manusia juga diberikan mandat untuk memenuhi bumi dan berkuasa atas segala ciptaannya. Mandat itu diberikan agar manusia dapat mengusahakan dan memelihara segenap ciptaannya sesuai dengan yang Allah kehendaki. Kita masuk di dalam pengakuan dosa. Namun sebagai manusia yang rapuh, keserakahan dan egoisme seringkali menguasai hati dan pikiran kita. Suara Allah yang lirih seringkali kalah dengan riuhnya kehendak diri. Keegoisan menuntun kita untuk mengeksploitasi alam ketimbang menjaga dan merawatnya. Keserakahan membuat kita tega menebang pepohonan demi meraup untung. Perut yang tak pernah kenyang mendorong kita untuk menghabisi beragam satwa. Ya, kita lebih memilih memuaskan kehendak diri ketimbang menghiraukan suara Allah. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memohon belas ampunan Tuhan atas segala dosa kita. Ya Allah, pencipta, pemelihara, dan pemilik bumi dengan segala isinya, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati dan keterbukaan diri untuk memeriksa siapa kami sebenarnya di hadapan Tuhan. Pada saat kami mengingat akan segenap ciptaan-Mu ya Tuhan, kami mengingat akan kebesaran Tuhan. Kami hidup di bumi ini dengan segala macam yang membuat kami melihat kebesaran Tuhan. Baik itu tumbuh-tumbuhan, hewan, daratan, lautan, gunung-gunung, semuanya menceritakan kebesaran Tuhan. Demikian juga dengan umat manusia. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan kelengkapan kami, akal budi untuk berpikir, tidak saja tentang hari ini, tetapi juga hari esok. Tidak saja tentang apa yang perlu kami lakukan, tetapi juga tentang bagaimana nasib bumi ini. Dan untuk itulah ya Tuhan, kami datang kepadamu karena terlalu banyak tingkah kami, perbuatan kami yang sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena hari-hari ini kami menyaksikan betapa banyaknya kerusakan alam yang terjadi karena manusia. Demikian juga akibatnya
baik itu cuaca ekstrim, perubahan cuaca yang mendadak. Maka saat ini ya Tuhan, kami pun sebagai individu-individu datang kepada-Mu. Sedikit maupun banyak, kami telah menyumbang pada kerusakan alam, pada pencemaran lingkungan yang membuat alam seperti sekarang ini. Kami akui ini kesalahan kami, ini dosa kami. Tetapi di saat yang lain, kami ingin belajar untuk membenahi diri kami. Maka biarlah Tuhan memberikan kami penguatan untuk membarui diri kami, terutama untuk kebaikan bumi di mana kami ada di dalamnya. Dengarlah doa kami dalam nama Kristus Yesus kami mohon. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama mendengar berita anugerah ini. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari memberikan salam damai dengan cara namaste kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya damai Tuhan beserta pada saudara-saudara sekalian. Kita
Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu marilah kita memohon hikmat dari Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kita. Mari kita bersama menaikkan permohonan itu di dalam doa. Ya Allah, sumber segala pengetahuan, kami datang kepada-Mu untuk memohon, berilah kami pengetahuan agar kami bisa memahami apa tugas dan tanggung jawab kami sebagai manusia di bumi ini. Firman-Mu kiranya memberikan kami pengarahan, dan biarlah lewat pergumulan kami sehari-hari, pengarahan dari Tuhan itu berbuahkan tindakan-tindakan yang nyata, perubahan hidup yang dapat dibaca oleh sesama kami, dan memberikan inspirasi bagi orang-orang lain. Dan biarlah dengan itu kami menjadikan hidup kami ini sebagai kesaksian akan kehadiran dan damai sejahtera Tuhan. Berfirmanlah anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Kristus Yesus kami mohon. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 30 dan dilanjutkan pasal 9 ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 1 ayat 27 sampai 30 dilanjutkan pasal 9 ayat 1 sampai 7. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Pasal 9 ayat 1 sampai dengan 7. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Kedalam tanganmulah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawanya sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya.
Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Yaitu di seluruh dunia ya perayaannya itu.
Paul bukan hanya sadar, tapi act out, melakukan, menindakkan apa yang sudah kita ketahui dan sadari itu. Kita tahu Indonesia ini salah satu paru-paru dunia, katanya begitu. Jadi paru-paru kan ada dua ya, Amazon dan hutan-hutan di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, sampai Sulawesi, Papua, Kalimantan. Kalau Jawa yang ada hutan beton. Jadi
makan sayuran maupun apa hewan-hewan itu ya, mineral yang kita ambil dari air ya, itu kita utuh. Tempat tinggal juga membutuhkan alam, ada unsur kayu, unsur batu, unsur pasir, bahkan juga besi yang diambil dari alam. Transportasi juga demikian ya, kalau di daerah-daerah masih pakai hewan ya, dari kota selesai di kota-kota sudah pakai kendaraan motor ya. Kebutuhan lain juga memerlukan alat-alat seperti rumah tangga ya, perkantoran dan juga pada ruang rekreasi, semuanya memang ada unsur alam yang diambil dari alam. Tetapi karena ini mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya yang disoalkan dengan cara yang semudah-mudahnya, maka sadar atau tidak, manusia telah melakukan kerusakan dan kesalahan lingkungan. Jadi problem kita itu adalah eksesif penggunaan yang berlebihan dari alam ini, dan itu berkaitan selalu dengan perasaan kurang, tidak cukup, khawatir. Maka kita penting untuk melihat sisi yang lain dari ajaran Kristen tentang pengambilan yang berlebihan. Dasarnya nanti adalah kekhawatiran, dasarnya nanti adalah ketakutan akan masa depan dan seterusnya begitu. Dan itu berkaitan juga dengan kehilangan iman akan apa yang terjadi ya. Tapi dosa kita, dosa itu selalu berkaitan dengan sesuatu yang berlebihan ya, mengambil berlebihan. Misalnya kita akan berhawa mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat yang sebetulnya tidak dibutuhkan. Ngapain mereka mesti ngambil buah itu? Tidak masalah, tapi diambil ya, karena perasaan buah ini kita butuh untuk nanti, untuk menjadi lebih dan seterusnya, lalu diambil dan dimakan. Itu persoalan orang Israel. Kalau kita dengar ceritanya dalam perjalanan di padang gurun, ketika mendapatkan gurun puyuh sebagai makanan mereka, diberi memang berlimpah oleh Tuhan, tapi yang dilakukan kumpulin sebanyak-banyak, makan sebanyak-banyaknya, dan akhirnya menjadi masalah, menjadi kutuk, menjadi persoalan bagi mereka. Itu kalau kita baca di dalam 11 kita satu dengan akhirnya tempat itu dinamakan menurut peristiwa tadi Kidron Ta'awah, yaitu sebuah nama untuk menandai kerakusan yang dilakukan oleh orang Israel. Ya betul, buruk-buruknya banyak, tapi mereka ngambil sebanyak-banyaknya ya. Kalau ditanya kenapa, ya mumpung ada dan ini kan butuh. Padahal Tuhan sudah menunjukkan pemeliharaan Tuhan itu tidak berkesudahan, tapi karena kehilangan iman, maka mereka perlu usaha sendiri. Baca dan senang dengan ayat ini ya, karena itu
Adalah burung-burung di langit yang tidak menganggur dan tidak membuat dan tidak membuangkan kutal dalam tubuh, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, jadi kalau kita dulu diajarkan fisik ini kebutuhan dasar dari manusia, makan, minum, sadar, makan, pakai apa, nanti kalau sudah punya sekarang bisa menambah HP, segala seperti itu, sebagai kebutuhan dasar. Tapi kita lihat bahwa makan itu basic, dan kalau Tuhan memberikan makan kepada ciptaannya, ini yang perlu diterima sebagai iman, ini yang perlu diterima sebagai kepastian dari Tuhan, jaminan dari Tuhan kepada umat dan segala ciptaan Dia. Tapi yang sebaliknya yang bisa dimakan, inilah yang dikatakan Yesus karena melihat manusia justru terbalik, ya, jangan kekhawatiran segala macam, justru terbalik, bukan melihat apa yang diberikan dan yang sudah ada pada dirinya, tapi yang tidak ada, maka kurang. Karena yang cari yang tidak ada ya kurang gitu. Nah, ajaran dua bapak kami, berilah makanan kami pada hari ini yang secukupnya, bolak balik tiap minggu kecuali nanti kita ucapkan dua bapak kami ini gitu. Jadi ini ajaran mendasar dari Tuhan tentang iman itu ya. Jadi manusia dicukupi oleh Tuhan dan penting akhirnya menyadari kecukupan dari Tuhan itu. Memang hidup di zaman modern ini tidak hanya tentang diri kita sendiri, tapi tetangga-tetangga kita, peer kita, orang-orang lain, dan dengan adanya media sosial, orang lain itu bertambah luas, bukan hanya orang lain di sekitar kita, tapi orang lain yang jauh dari kita, bahkan di luar negeri. Kalau di sana ada ini, di sana ada itu, mengapa kita tidak perlu mengusahakan itu? Mengapa kok kita tidak punya dan perlu kita memiliki yang dimiliki oleh orang Korea Selatan, oleh orang Amerika Serikat, orang Eropa, segala macam? Soal apa? Image, soal harga diri, soal kebanggaan diri. Nah, akhirnya itu nomor satu. Nah, di sini yang disebut Tuhan adalah sustainability, makanan. Pemeliharaan itu berupa hal yang mendasar, makanan itu mendasar sekali. Nah, kalau ini sudah dijamin oleh Tuhan, maka sebetulnya tidak perlu ada kekhawatiran. Yang mana disebut pakaian juga. Kalau kita lihat hari-hari ini, selain pencemaran yang sudah disebabkan oleh plastik, pencemaran lebih banyak juga disebabkan oleh pakaian, oleh tekstil. Ya, karena entah orang itu dengan mudah gonta-ganti pakaian, oleh karena cenderung lebih murah sekarang ini, nah, sehingga ada banyak pakaian yang terbuang, tekstil yang terbuang, gitu kan? Dan di sisi yang lain, penggunaan pakaian itu sendiri juga menyebabkan ya, takut dari alam atau chemical yang nantinya tidak dipakai lagi, itu menjadi pencemaran terhadap lingkungan. Nah, itu sudah sering diingatkan juga kepada kita. Kemarin Tuhan Yesus sudah mengatakan tidak hanya makan minum tapi juga pakaian. Rupanya di zaman itu walaupun kita punya kesan kalau di zamannya Yesus pakaiannya itu terus jubahnya yang orang pakai, bukan pakai robe ya, jubah gitu ya, karena di daerah yang panas toh ya, cara itu membuat mereka agak lebih sedikit adem gitu ya. Tapi kita mikir mungkin tidak menggunakan kita ya, itu terus yang pakai dari ya, gitu ya. Tapi kita kan beliau ya, suka ternyata orang itu ya ada unsur wah perlu ya juga itu pada yang lain. Saya punya pakaian terbaru, model terbaru, warna terbaru, dan seterusnya. Jadi jika disebutkan sebagai sebuah tantangan atau permasalahan yang ada.
supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan yang perlu kita perhatikan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhlah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Makanan tadi. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanan. Dan jadilah ia, maka ia segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi kalau kita lihat ke ayat 28, jangan digarisbawahi soal taklukan berkuasa. Ini sendiri penerjemahan yang bisa menimbulkan kesalahpahaman dan sudah banyak dicatat bahwa maksudnya itu bukan tindakan menjajah atau memakai bumi atau alam ini. Kalau kita lihat sebetulnya ayat-ayat ini dan menemukan lebih dalam, ini kan satu paket dengan penciptaan yang lain. Jadi manusia itu salah satu dari antara ciptaan-ciptaan yang lain. Di bagian ini pun juga dikaitkan dengan yang lain. Misalnya saja dalam soal memberi makan, Tuhan tidak hanya menyebut manusia tapi binatang. Jadi kalau membaca Kejadian 1, kesadarannya jangan cuma terfokus pada manusia. Baca Kejadian 1 cuma ayat 28 saja. Apalagi ayat 27 diciptakan segambar serupa Allah, itu kan bukan disebabkan lagi. Lupa bahwa penciptaan itu satu paket seluruh bumi dengan segala isinya. Maka kalau cara membacanya begitu, 28 ini dapat kita lihat bahwa penuhi kebangkitan dari sedikit supaya mana-mana di bumi ikut menyemarakkan bersama-sama dengan seisi bumi yang lain. Nah, kalau dikaitkan dengan segala yang suka Allah, juga menunjukkan seperti Allah itu ada bersama-sama dengan seluruh ciptaannya, manusia juga begitu. Jadi ini yang dimakankan, bukan suka punya anak banyaknya dan Allah itu kemudian mengambil sebanyak-banyaknya bumi ini, bukan. Tapi bumi ini kan perlu berkembang dari yang sedikit menjadi banyak, dan bumi ini juga nantinya manusia ditugasi untuk menjadi apa ya, kalau ada bidang yang lain itu kayak petani ya, jadi mengolah bumi gitu ya. Dia adalah sebagai penolong, seperti juga Hawa menolong Adam itu menolong ciptaan-ciptaan yang lain, seperti Allah menolong segenap ciptaan.
gitu ya. Terus kita juga lihat manusia dan binatang diberi makan oleh Allah, dari Allah. Nah ini alinannya apa? Apa yang terus mengatakan beliau sebenarnya blueprintnya manusia itu makannya itu fix tumbuhan, vegetarian sebenarnya by design. Itu manusia itu vegetarian. Terus lagi belum itu bikin jadwal sedikit kan enggak, kan boleh makan binatang-binatang itu kecuali darahnya dijek saran itu enggak boleh, itu nyawa dalam pengaman zaman dulu. Terus jadinya yang satu ngambil kejadian satu apa yang lain-lain kejadian sembilan kita juga ini yang ingin makan ayam babi terus dari orang-orang menanggungkan ada tikus ular apa saja. Kalau kita tambahnya di Jawa itu kelinci, ada kata-kata buaya, juga ada sapi kuda gitu ya, segala dimakan itu yang belum kecoa. Tapi kalau di daerah mana di Thailand itu ada lebih makan apa serangga, bentuknya kayak kecoa gitu, bukan snack. Buat teman-teman snack kecoa. Tapi bukan kecoa yang bote itu suka, bukan tikus yang bote. Orang mengambil ke suku, ya kamu makan tikus suka, bukan tikus bote. Nah, tikus suka kan makanannya lebih bervariasi. Kalau itu tikus bote kan makanannya kotoran bote yang enggak betul itu kan gitu ya. Nah, tapi itulah, jadi kalau kita bisa pokoknya mengenai makanan. Nah, yang vegetarian, boleh pakai vegetarian satu, yang non vegetarian bisa pakai kejadian sembilan. Bapak aku bersendiri, yang mana aku pilih yang sembilan saja. Itu ya, karena memang satu bagian orang sembilan. Nah, yang mau ditekankan ini adalah bahwa kalau kita makan, kita melihat makanan ini pemberian Tuhan. Tuhan itu yang makani kita, yang memberi makan. Lebih penting, kenapa? Karena kalau kita tahu ini hasil usaha, ini hasil seripayaku, aku menikmati egois. Namanya gratifikasi, kenapa lu yang susah? Kayak anak kos-kosan, kayak anak sama juga. Kalau ini disimpan, terus habis itu lupa, zoom di disimpan, di tempat simpan. Kenapa? Ya, dari konsumnya, di dalam punya tempat yang enak, seringkali menjelajah dari kamar ke kamar ya gitu ya. Oh kamu punya ini, aku minta ya gitu ya, nyambuli bisa lagi kesana ya, ada yang sampai ya saya gitu ya. Nah enggak, orang bisa kalau punya oh ini sudah pusatku, maka punya aku sendiri lalu kapling-kaplingan dan ini kan itu juga enggak yang ngasih itu Tuhan. Tuhan menggunakan kembali kepada yang Yesus katakan kalau punyanya dipelihara oleh Tuhan, maka pesannya jangan khawatir, jangan takut. Khawatir takut itu membuat kita jadi berlebihan, sudah tidak jelasnya. Terima kasih. Terus yang sering terjadi kesalahpahaman adalah dari bahasa itu manusia seakan-akan diberi hak untuk memiliki bumi, padahal tidak ada. Yang ada adalah pemilik bumi itu Allah. Kejadian satu tidak manusia jadi subjek, selalu Allah yang jadi subjek. Jangan lupa, maka pun pakai kata pasti diberi, ya, diberi. Jadi penerima bukan pemilik. Sesudah bumi sepenuhnya diserahkan kepada manusia, seakan-akan dikasihkan terus Allah pergi. Ya, pada Allah sebagai pemilik bumi dengan segala isinya tetap ada dan berperan. Gitu. Kita kan sering nggak permisi sama pemilik, ngambil apa saja di bumi ini nggak permisi sama Allah sebagai pemiliknya. Kalau permisi jadi mikir kan gitu. Terus bumi seakan-akan diciptakan hanya untuk manusia, ini salah paham.
ditaruh di tempat di memang kan harus di kamu hidupnya ditaleni itu supaya tidak membengkak. Tapi terus ngiler-ngiler netes-netes ke tangan sih. Kira-kira goyang sana goyang ini kayak, aduh, gimana rasanya? Sakti katanya dia, ya, aku belum pernah sih mahal sebabnya. Yang paling jelas dengan sakti Kobe Jepang. Katanya, kenapa dia? Soalnya sakitnya dikasih makan enak-enak dan kalau mau disembelih itu diminumin bir. Jadi pas mau disembelih happy. Kenapa kita juga yang nyanyi? Karena ayam dan sapi yang kita makan itu ada ini. Sedih semua. Lebih. Bawa berapa kilometer. Benar, jauh kembali sini kan. Dan kita tahu kalau di negara maju begitu bisa jadi penyiksaan binatang. Di sini itu sebenarnya ada hukum itu tidak boleh bisa ternyata, tapi orang tidak peduli. Nah, dulu saya ingat ketobat sudah dalam soal itu. Karena waktu kecil itu sering ikut berburu binatang. Ayah saya itu suka bedil, berburu, bunga-bunga segala macam. Nah, saya cerita pengalaman saya ini sudah agak lama, sudah berpuluhan tahun sebelum bebo-bebo soal ekobiologi. Karena itu nyangkut diriku sendiri. Kenapa? Satu kali sore hari habis hujan, saya menemani ayah saya jalan slow-slow dari kampung jam 5:30. Burung itu kan pada saat itu ngecok semua di pohon yang di sini dijadikan sarang dia. Dan biasanya rame-rame. Dan tahu soal itu ayah saya ngajak, yuk kita datangi atas informasi penduduk desa pohon itu kalau dasar di bulan Oktober biasanya begitu. Memang binatang itu paling aman kalau di bulan, manusia sudah paling aman kalau di bulan. Tapi kalau di kota Surabaya bulan tidak aman, busur-busur. Jadi bukannya apa setan-setan yang menakuti manusia, tapi setan yang takut sama manusia karena busur itu bulannya sebenarnya. Nah, sudah sampai di situ, memang satu belum berhenti, ayam itu berhenti menembak, memang sebelumnya kalau sudah suruh begitu kan tidak bisa lihat, kan kabur gitu ya, jadi dia mah jadi tembak itu kayak menyerah gitu, tidak tega, tapi yang luar biasa sejak itu ayah saya berhenti jadi pembunuh. Ketobat, lah saya merasakan perubahan itu dan sejak itu terjadi tidak akan jadi pemburu lagi. Walaupun itu sebenarnya hobi, kalau ada di proses-proses yang hobi berburu, saya izinkan sejauh tikus kumang di tembak ini. Ya, intinya kalau itu eksesif atau binatang yang merusak ada segala macam, kayak perbintang, kalau berlebihan kan boleh saja. Tapi ini kok kasihan. Dan sebelum bertobat itu ayah saya punya prinsip, kalau nembak binatangnya harus dimakan. Nah, itu prinsipnya. Itu agak sustainable, agak ya, lumayan kok sustainable nembak dimakan. Jadi kalau kita nggak bisa makan, apa burung itu bukan untuk dimakan, biasanya ditembak. Kan sering kita tuh burung kecil-kecil tuh. Makanya saya sering marah sama orang-orang yang dulu kebetulan rumah kami di Jogja itu mewah sekali, agak sawah, sebelah kali itu mewah sekali. Jadi terus sebenarnya agak tuh pohon-pohon besar, ada tupai, burung-burung tiap pagi sore datang. Kalau pagi datang mau cari makan, sore datang sekali kalau seperti itu. Dan kalau ada orang yang batuk, nanti saya marah. Ya, karena saya cuma mau bener-bener
dalam ini bumi itu diciptakan bersama-sama, ya. Ada banyak makhluk lain dan alam. Manusia seakan-akan tidak bergantung pada makhluk lainnya, padahal tanpa udara, tanah, air, tumbuhan dan hewan, manusia tidak bisa hidup. Jadi kita sebenarnya bersyukur, berterima kasih dan hanya pada Tuhan, tapi juga lewat apa Tuhan memelihara kita. Terima kasihnya juga kepada alam ini, ya, ikut memberikan pemeliharaan kepada kita. Rasa syukur itu akan perlu sekali untuk kita berikan. Nah, ini sebuah praktis saja, ngomong panjang lebar abstrak kayak kuliah teologi, tapi kalau ditanya terus mau terus apa yang harus dilakukan, ya kecil-kecil ya, hal yang bisa dilakukan saya kira adalah pertama memilih pekerjaan. Ini gaya hidup yang membantu pemulihan alam, ya. Jadi ya sudahlah ekoturisme, tapi sudah mikir gimana ya mengisi waktu-waktu dengan nanam pohon, terus membantu turtle menangkan pembiakan kura-kura di bibir pantai. Ada nggak ya hobi kayak gitu? Pernah, bukan penangkan untuk dimakan ya, tapi kan di pantai biasanya ada kurang-kurangnya kecolok mesti dipakai. Nah, itu diupayakan supaya aman di situ dan bisa berkembang biak. Misalnya ada hobi yang kayak gitu, tanam pohon segala macam. Maksudnya tanam pohon beneran ya, bukan bunga bal segala macam. Bukan gitu ya. Terus menjadikan gereja kita sebagai green church. Nah, ini mau nggak punya gereja yang lain? Church. Apa itu? Mengurangi pemakaian kendaraan motor, pendingin, ruangan, listrik, air, plastik di desa maupun dalam kehidupan kita sebagai rumah kita, rumah-rumah kita, ya. Terutama plastik, karena katanya Indonesia itu nomor 2 dalam soal mencemari lingkungan dengan plastik, ya. Jadi banyak sekali. Ada beberapa anak muda yang bergerak di sini, salah satunya orang Jawa contoh yang masuk di titik yang tidak mengenai itu yang itu menarik sekali karena dia mengetahui ternyata di dekat rumah dia itu ada pabrik yang menerima limbah plastik dari Eropa, di Jerman, Amerika Serikat itu, dan di sana kan tidak boleh dibuang sembarangan, terus dibuang sini diterima sama pabrik-pabrik itu, dia protes tentunya lumayan digunakan ya, tingkat internasional. Ya kayak ini di antara kita dan anak bisa yang juga meneliti ya, juga masalah apa. Jangan-jangan memang banyak sekali diam-diam pembuangan limbah yang berbahaya di daerah kita. Karena di negara maju tidak boleh, antara lain masuk ke itu. Ini kata kematian kita berbarang. Entah itu kantongan, tempat minum pakaian ini sudah mulai jadi tren, ya, minum dengan tanggul yang kita bawa sendiri gitu. Ya, memang kalau kuncinya pakai deterjen, deterjennya juga bisa mencemari lingkungan. Mungkin sedikit-sedikit saja, kalau nggak perlu dicuci gitu kan.
ini di saya catat ini sampai ayat 9, tapi sebenarnya panjang. Semuanya terkenal luar biasa masuk satu tempat ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang bersekutukan terang seperti kain, yang bentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suhan-suhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra baya kau telah menghidupinya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hatimu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung, turun lembah ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Lantas kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Saya kasih informasi sedikit ya, karena kita kalau mengenal kosmologi, pemahaman tentang bumi di masa itu agak umum sedikit. Jadi dibayangkan bumi ini waktu itu belum ditemukan bulan ya, jadi masih datar. Tapi terus kayak ada ubahnya, ubahnya itu langit, ya semata mata melihat kayak ubah itu. Nah di balik ubah dan di bawah bumi itu air. Ya. Jadi bumi ini kayak berada di kelilingi air dari atasnya maupun bawahnya. Nah, hujan itu air dari atas masuk ke bawah lewat yang disebut dengan lotek-lotek, kadang-kadang di mayat yang sering dipakai sebagai air persembahan itu tingkat-tingkat ya, kayak jendela. Ketika dibuka airnya turun, tapi ini dikatakan air itu kan memiliki, bisa dipihak air itu memang berguna. Jadi penting sekali karena hari ini kita krisis air besar-besaran akan jauh lebih besar lagi di kemudian hari, sampai orang khawatir jangan-jangan nanti alasan orang perang dunia itu karena air. Sekarang masih minyak kayak gitu ya, tapi nanti bisa karena air, karena krisis air, air yang bisa kita minum, konsumsi. Ya sekarang kita sudah dapati banyak sumber-sumber air yang berharga itu sudah dimiliki oleh pabrik-pabrik air minum. Jadi sudah kami bersama. Kalau ibu kita itu sebenarnya air masuk.
enter ya. Kenapa? Karena diberi tadi apa kayak kampungnya sehingga dia nancep tidak kemana-mana kan. Jadi mengatur pemahamannya seperti itu. Apapun kalau kita baca dengan imajinasi tentang alam atau kalau kita bisa lihat sendiri angin, awan, gunung, sungai, wah makhluk sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa tetap membaca Mazmur ini dan menyaksikan alam seperti yang kita katakan? Kalau umumnya rusak, ya sudah tidak bisa ditemani. Biarlah kami janji memelihara bumi ini supaya bumi kita terdapat menjadi saksi kebesaran Tuhan. Amin. Kita masuk ke tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dari antara yang hadir di ruangan ini di bawah di atas, silakan saja. Saya kira nggak pakai maju dan B ya. Atau juga dari YouTube. Oke, ya, mari kita bersama-sama.
bersama-sama ini akan berkelanjutan, akan sustainable. Maka kami berusaha untuk mengingatkan siapa saja para pelaku perusahaan alam ini, tetapi juga memberikan jalan keluar, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan dan terpaksa melakukan tindakan yang merusak alam. Kiranya kami sudah memikirkan jalan keluar bagi orang-orang yang semacam itu. Ya Tuhan, berikan kami juga keberanian untuk bersuara, tetapi juga kebijaksanaan untuk mendidik generasi muda, masyarakat yang belum menyadari mengetahui persoalan kerusakan lingkungan ini. Kiranya gereja Tuhan ini menjadi green church, gereja hijau, yang nantinya gereja ini dapat menjadi saksi Tuhan, dapat menyebarkan Injil, berita gembira, sukacita tentang kemuliaan Allah lewat tindakan-tindakan yang nyata. Sertai kami sebagai gereja. Dalam nama Yesus, Yesus kami mohon. Amin. Terima kasih. Marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kami kembali datang dalam doa kali ini untuk sesama kami yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Di beberapa tempat masih terdapat orang-orang yang tidak berdaya karena kemiskinan, karena sakit penyakit, karena pekerjaan yang tidak menentu, bahkan kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Kiranya ada pengharapan di dalam hati mereka akan perbaikan hidup. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan berikan juga kekuatan untuk sembuh, perawatan-perawatan yang tepat, terutama di masa pandemi yang belum berakhir ini. Kami masih mengingat akan mereka yang terdampak, yang saat ini masih terbaring sakit. Tuhan, berikan mereka kekuatan. Demikian pula kami semua di masa pandemi ini, sekalipun kami jenuh karena begitu lama pandemi ini berlangsung dan belum berakhir juga, berikan kami selalu sikap waspada, kesabaran, penguasaan diri untuk tetap berhati-hati dalam
berinteraksi dengan orang-orang yang lain, terutama dalam wujud banyak orang. Tuhan, kami juga berdoa sebentar lagi akan ada libur yang cukup panjang, libur Lebaran. Di Indonesia ini seringkali terjadi banyak kecelakaan, bahkan juga kriminalitas yang meningkat di hari-hari seperti ini. Maka ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah mereka yang saat ini benar-benar ingin berkumpul dalam suasana gembira. Jauhkan dari segala mara bahaya. Biarlah mereka semua dapat merayakan hari Lebaran itu. Dan bagi mereka yang tidak merayakannya dan ingin mengisinya dengan liburan, Tuhan juga jauhkan dari segala mara bahaya, agar liburan yang dinikmati itu dapat merefresh, menyegarkan kembali hati pikiran mereka dan hubungan di antara sesama keluarga yang berlibur bersama, sehingga liburan ini pun juga bisa menjadi berkat. Demikian pula ya Tuhan, untuk aktivitas kami lainnya, kami yang masih studi, kami yang sudah bekerja, kami yang masih single, kami yang sudah berkeluarga, kami yang sudah memiliki anak-anak, Tuhan berkati kami semuanya dalam perjuangan hidup kami masing-masing. Agar kami senantiasa berpegang pada pemeliharaan Tuhan. Kami tidak sendiri, kami hidup selalu bersama Tuhan. Dan Tuhan juga menempatkan orang-orang lain untuk menjadi alat-Mu sebagai pemelihara hidup kami. Tuhan juga menempatkan mereka untuk menggugah hati kami, agar kami peduli pada nasib mereka. Biarlah semua yang Tuhan berikan dalam hidup ini kami sadari, kami terima dengan rasa syukur, dan kami tidak terjebak dalam apa saja yang kami anggap tidak ada. Entah itu tentang yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, dan kami sesali yang tidak ada itu. Kami takut dan khawatir karena yang tidak ada itu, yang kesemuanya justru makin menambah sengsara kami. Bebaskan kami, dan biarlah kami mengingat ajaran Tuhan, agar kami memasrahkan diri pada pemeliharaan Tuhan, tidak khawatir dan takut. Dan itulah iman kami. Ajar kami untuk hidup beriman kepada Tuhan, sehingga damai sejahtera-Mu dapat kami alami bersama-sama. Inilah seru doa permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan juga segenap pimpinan gereja kami, majelis jemaat, penatua dan pendeta, para aktivis yang terlibat dalam organisasi komisi, juga mereka yang terlibat dalam ibadat seperti sekarang ini, dengan sukarela dan sukacita. Tuhan berkati semua mereka yang mendukung lancarnya ibadat ini. Kiranya ibadat ini juga menjadi berkat bagi segenap pendukung acara ini. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan Sang Khalik. Cintailah Allah dalam kesediaan diri mencintai bumi buah karyanya. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, kami mengingatkan kembali bahwa mulai minggu depan kebaktian kita akan diselenggarakan dua kali, yaitu pada jam 7 pagi dan jam 9.30, dan dilakukannya tanpa pendaftaran. Jadi Bapak Ibu bisa langsung hadir di mohon tepat waktu, tapi tetap dengan menunjukkan bukti vaksinasi dua kali gitu ya, atau bisa juga dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kalau Bapak Ibu ada yang kesulitan dengan aplikasi Peduli Lindungi, silakan membawa kartu vaksinnya. Dan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Silakan ketika kita meninggalkan tempat ibadah, tetap menjaga protokol kesehatan, mengenakan masker dan menjaga jarak. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu, selamat menikmati Minggu yang baru, Minggu depan selamat berkarya. Tuhan berkati.